Surat al-lazina an'amta 'alaihim wa ghayril maghdubi 'alaihim wa dhalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa barik. Kampung Matang Awal ini pun tetangga yang terkasih bagi kita. Dulu kita cukup terkenal kampung ini dengan selalu banjir. Sekarang ni lepas kerajaan ni ambil alih, kurang sikit banjir. Ini kena terkasih. Sekarang ni lepas ni banjir dah kurang sikit sebab ni. Sebab kita telah laksanakan satu program yang tempatan banjir yang dekat dengan sini. Ni kerja wabilau juga kerajaan negeri untuk kita usaha mengatasi masalah. Masalah utama yang saya tahu di sini banjir. Jadi alhamdulillah. Dan yang keduanya mungkin masalah apa rumah mampu milik. Seperti yang kita tahu keadaan negeri memang kita sedang berusaha sangat-sangat untuk laksanakan beberapa program rumah mampu milik. Jadi kita telah luluskan beberapa tempat di SPT ini. Di SPT ini ada dua tempat yang kita buat rumah mampu milik ini. Satu kita tahu kita nak buat dekat dengan yang belakang kami, belakang kami satu. Dan satu lagi dekat dengan Juru. Itu dua tempat di dalam SPT. Di lain-lain daerah pun ada juga yang kita buat pengumuman dan sekaligus kita menangkis tuduhan yang kita tak bagi perhatian langsung tentang buat rumah mampu milik ni. Saya tak mahu cakap panjang kerana saya tahu kita semua tak sabar-sabar lagi untuk menjamu durian. Tapi hanya satu dua perkara saja. Itu pertama, yang kita turun kampung ini kita telah buat bukanlah kali pertama untuk perbuatan baru, tapi juga di kawasan-kawasan lain. Yang penting ialah untuk bersama dengan rakyat supaya rakyat dapat tahu gambaran yang cuba digambarkan ataupun juga ditayangkan di surat khabar ataupun di television bukanlah seperti yang disiarkan. Kerana memang salah satu daripada usaha di Padang adalah untuk lawan fitnah dan banyak fitnah yang telah dilemparkan terhadap kita daripada dulu lagi ke sekarang. Buat yang kali pertama bila kita bagi RM100 kepada warga emas, kita pun telah dituduh macam-macam, iaitu menggunakan duit haram, duit judi untuk bagi sama warga emas. Semua tahu tentang cerita ini. Tapi semua tahu ini fitnah sama sekali. Kerana kerajaan negeri mana ada kuasa untuk bagi lesen judi bila ia adalah kuasa daripada kerajaan persekutuan barisan nasional. Akhirnya kita lihat rakyat tak yakin dan mereka yang daftarkan diri telah bertambah setiap tahun sehingga sekarang ada 135 orang, 135 ribu orang, iaitu 95% daripada warga emas pun telah daftarkan diri. Tapi mereka tak belajar, tiap-tiap kali buat final lagi. Sampai kita saman pun, menang dalam mahkamah pun, mereka terus final. Dan ini baik wang, kita boleh saman berapa baik kali. Saman sekali, bayar 270. Dia kita menang 100 kali, dia pun tak takut. Itulah sebabnya mereka akan teruskan main final ini. Dan kadang-kadang bila projek adalah projek persekutuan, dia perlu cakap ini projek kerajaan negeri. Mana macam ada satu projek dekat SPS Pulau Pakar di sana, ini projek kerajaan pusat pula kita kedah. Kerajaan pusat pula projek, kerajaan negeri pula yang kedah. So itulah yang akan dimainkan saya rasa sehingga besar. Yang penting ialah kita mesti cuba cari kebenaran apa yang sebenarnya berlaku. Dan dia kita selalu jadi mangsa fitnah. Tapi saya selalu pegang teguh kepada kawan-kawan macam Mak Sabu. Dia pun jadi mangsa fitnah. Baru-baru ini dia pergi ke mahkamah, dia dituduh macam-macam buat fitnah berjenayah tentang isu boleh tepuk. Yang buat laporan polis ke atas dia seorang anggota polis. Seorang anggota polis, dia sendiri yang akui dia buat laporan palsu. Polis sendiri mengakui dia fitnah sama Mak Sabu. Polis sendiri dalam mahkamah minta maaf secara terbuka sama Mak Sabu. Polis itu pula minta
minta mahkamah bebaskan sama Mak Sabu. Polis pun boleh akui dia buat fitnah. Tapi adakah Mak Sabu dibebaskan? Tak. Kerana dia ni takut mereka yang cakap benar. Dia macam Firaun lah. Tak tahu lah. Macam Firaun. Dia takut mereka yang benar. Dia akan pantai sampai habis hari. Itulah sebab saya percaya kalau seorang yang beriman, ini Tok Menang tahu lah. Kalau seorang yang beriman selalu akan kena fitnah. Lagi beriman anda, lagi banyak fitnah akan kena. Ya, orang jahat selalu tak ada orang akan maki dan cecer sebab dia. Dia sudah jahat, maki, cecer buat apa. Tapi orang baik selalu kena. Terus sama juga kerana baik. Kita selalu akan kena fitnah, akan kena maki, akan cecer. Yang orang punya bala, kita pun akan kena tabung. Itu saya rasa kita harap rakyat dapat bezakan siapa yang cakap benar, siapa yang bukan. Dan lihat daripada tindakan kita, usaha yang kita buat, perubahan yang kita dah lakukan. Dalam 4 tahun ini, saya percaya kita telah buat banyak perubahan.